بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Abang-abang, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna khairat tabi'in يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد له والدة هو بها بر كان به برص فأذهب الله عنه إلا قدر درهم فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم." حديث رواية الإمام مسلم. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi menceritakan bahawa sesungguhnya terdapat seorang tabi'in yang diberi nama, dipanggil sebagai Uwais bin Amir. Tabi'in adalah orang yang datang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan sahabat. Sahabat ini mereka yang beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan iman dan pernah bertemu dalam pertemuan yang biasa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang tidak pernah bertemu, dia hidup contohnya sezaman dengan Rasulullah tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah, maka ini dipanggil sebagai tabi'in. Maka ada seorang tabi'in ini yang Nabi Muhammad tak pernah jumpa dengan dia. Dan dia tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, tetapi istimewanya dia kerana baginda Nabi pernah sebut tentang dia di dalam hadisnya. Kata Nabi, ini sebaik-baik tabi'in yang dipanggil sebagai Uwais. Dia adalah anak kepada Amir. Dia berasal daripada suku Qaranin, Qaran, dan daripada keluarga Murad. Kata Nabi, dia mempunyai seorang ibu yang dia sangat baik kepada ibunya. Dan dia ada penyakit kusta di kulitnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah sembuhkan seluruh penyakitnya melainkan sekadar sebesar satu dirham ada kesan pada kulitnya. Kata Nabi pada sahabat, kalau kamu bertemu dengan dia, maka pergilah kepada dia dan mintalah keampunan daripada Uwais bin Amir ini. Maka setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Umar Al-Khattab ini dia masih lagi berpegang dengan hadis Rasulullah ini dan dia ingat tentang apa yang baginda Nabi pernah cakapkan. Sehingga suatu ketika apabila dia minta bantuan ketenteraan daripada negeri Yaman, bila datang saja bala tentera maka dia akan mencari orang ini. Sayyidina Umar akan pergi kepada bala tentera ini dan dia akan cakap, mana daripada kalangan kalian ini yang daripada keluarga Qaran? Kalau ada, dia akan panggil dia. Setelah itu, daripada mana ini? Daripada Murad. Siapa yang ada seorang ibu? Siapa yang ada sakit di kulitnya dan Allah telah sembuhkan melainkan tinggal sebesar satu dirham? Sayyidina Umar akan tanya. Sampailah apabila dia telah tanya, maka mereka tunjukkan dia pada seorang lelaki yang datang bersama-sama dengan bantuan ketenteraan. Tetapi lelaki yang datang bersama-sama ini tak macam orang lain. Macam orang sebahagian kanak-kanak menganggap dia sebagai orang gila. Kerana pakaiannya yang serba-serba kekurangan dan kerana gayanya itu, maknanya dia nampak orang miskin, orang yang macam orang yang tidak nampak pun macam orang yang hebat. Tapi apabila bila Sayyidina Umar Al-Khattab datang kepada dia, maka Sayyidina Umar Al-Khattab minta untuk dia doakan kepada Umar Al-Khattab. Maka dia pun mengangkat tangan, dia pun berdoa untuk keampunan bagi Umar Al-Khattab. Daripada hadis ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita belajar bahawa kadang-kadang sebahagian orang yang walaupun zahirnya nampak macam kurang dan zahirnya nampak macam mereka ini miskin dan fakir, tidak semestinya dia itu menurut Allah kurang mulia daripada kita. Boleh jadi orang yang nampak zahirnya lebih kurang dan tidak elok dan tubuh pakaiannya itu berdebu, boleh jadi dia menurut Allah lebih mulia daripada kita. Nabi bersabda, "Rubba ash'atha aghbar
ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Ada orang yang berdebu pakaiannya itu maknanya tidak dengan kerana kemiskinannya itu pakaiannya itu tidak dijaga dengan baik. Jadi ada dua pakaian dia, dhil timrain madfu'in bil abwab. Orang macam ni kalau pergi ke rumah orang kehalau dia, Nabi kata lau aqsama 'ala Allah la abarra. Tapi kalau dia angkat tangan berdoa kepada Allah, Allah akan terima, Allah akan terima doanya. Baik, insya-Allah taala begitu sedikit sebanyak mukadimah kita pada hari ini. Hari kita sambung insya-Allah. Terima kasih doktor. Kita sambung insya-Allah pengajian kita sampai dekat bahagian ketiga. Wa qismi tsalits, tuan-tuan muka surat 8 bahagian bawah sekali. Untuk tuan-tuan muka surat 8 bahagian bawah sekali. Kita masih membincangkan bab riddah, bab yang mencerita bagaimana seorang nak menjaga imannya daripada perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Kita masuk ke bahagian yang ketiga, yakni bahagian percakapan. Dapat ke tuan-tuan dekat mana? Bahagian percakapan. Di antara riddah jenis yang ketiga, perkataan. Ini cuba tengok baris bawah sekali, ayat bawah sekali, surah 8. Ada jumpa? Ada tak? Betul? Surah 8, bahagian bawah sekali. Ada dapat tengok tuan-tuan perempuan? Ada? Baik, insyaAllah. Maka kita masih lagi bincang tentang bab riddah, bab yang bahaskan tentang perkara yang boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. Hendaklah seorang Muslim yang memikirkan tentang akhiratnya ini menjaga dirinya daripada perkara yang boleh membatalkan imannya. Kata penulis rahimahullah, wa min ats-tsalits an yaqula li muslim ya kafir ghairu muta'awwim. Di antara riddah ataupun perkara yang boleh membuatkan, yang membuatkan seorang murtad daripada jenis yang ketiga, yakni percakapan, perkataan, ialah seorang itu berkata kepada seorang Muslim, wahai si kafir, tanpa sebarang ta'wilan. Muslimin dan Muslimat rahimakumullah, bab ini nak ceritakan tentang perkara-perkara yang boleh mengeluarkan seseorang dari Islam dari sudut perkataan. Kita telah bincang pada dulu bahawa kita kata ada tiga pecahan bentuk-bentuk perkara yang boleh mengeluarkan seorang dari Islam. Pertama, dari sudut akidah, i'tiqad, sorry, kenapa? Dari sudut pegangan. Yang kedua, dari sudut perbuatan. Kita bincang kalau seorang sembah matahari atau sembah patung berhala, itu perkara perbuatan yang mengeluarkan dia daripada Islam. Dan yang ketiga yang kita bincang hari ini adalah dari sudut percakapan, dari sudut perkataan. Ini ada perkataan-perkataan yang kita kena jaga lidah kita daripada menyebutnya, agar kita tidak terkeluar daripada Islam. Dari sebuah hadis Rasulullah, baginda Nabi telah bersabda, kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha finnar jahannam sab'ina kharifa. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu kalimah yang menyebabkan, yang dia tidak nampak keburukan pada kalimah itu, tetapi apa yang dia ucapkan itu menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kata ulama, hadis ini menunjukkan bahawa terdapat sebahagian ucapan yang mengeluarkan seseorang daripada Islam, kerana ia menjadi asbab dia diletakkan di dasar neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Kerana dasar neraka ini khas hanya untuk orang-orang yang kafir. Maka yang Nabi maksudkan dalam percakapan dalam hadis itu adalah percakapan yang mengeluarkan seseorang daripada daerah keimanan, mengeluarkan seseorang daripada Islam. Baik. Di antara ucapan yang kufur yang mengeluarkan seseorang daripada Islam adalah kalau seorang berkata kepada Muslim yang lain, wahai orang kafir. Atau kalau seorang kata, kalau seseorang kata wahai Yahudi, atau kalau seseorang kata wahai Nasrani, atau kalau seseorang kata wahai orang yang tidak beragama, dengan tujuan mengkafirkan orang itu
atau dalam erti kata yang lain, dengan tujuan mengatakan bahawa agama orang itu bukan agama Islam, maka yang mengatakan sedemikian itu jatuh kufur. Kalau ada seorang, dia datang, kemudian dia panggil Muslim yang lain, dia kata, oi orang kafir, ataupun dia panggil, oi Yahudi, ataupun dia panggil, oi Nasrani, dia panggil pada Muslim yang lain panggilan sebegitu, dengan kehendaknya adalah dia nak kata orang itu memang kafir agamanya, atau dia memang nak kata orang itu tidak beragama, atau dia memang nak kata orang itu bukan agama Islam agamanya. Maka dia telah mengkafirkan Muslim yang lain. Orang yang mengatakan sedemikian, dia sendiri yang jatuh ke dalam kekufuran. Kerana orang itu orang Muslim, tak boleh panggil seorang Muslim dia tidak melakukan apa-apa kekufuran. Kenapa panggil dia kafir, atau panggil dia Yahudi, atau panggil dia Nasrani? Kalau seorang yang panggil orang Muslim, kalau seorang mengatakan kepada Muslim, seorang Muslim, wahai orang kafir, dan dia kata sedemikian dengan tujuan untuk mengatakan bahawa agama orang itu bukan agama Islam, bahawa dia memang agamanya kafir, maka yang mengatakan sedemikian itu, dialah yang jatuh dalam kekufuran. Faham ya tuan-tuan? Abang boleh ya? Adapun sekiranya seorang menuturkan perkataan tersebut dengan tujuan kerana dia nak menyamakan perbuatan orang kafir dengan perbuatan keji Muslim itu dengan perbuatan orang kafir. Contohnya kalau ada seorang Muslim yang perangainya sangat teruk, minum arak, kehidupannya nampak macam kehidupan orang kafir. Bukannya dia buat benda kufur, tapi dengan dia minum arak dan berzina, dan dia tidak beramal dengan kehidupan Islam yang sempurna, tak semayang, macam orang kafir. Maka datang seorang panggil dia, oi Yahudi, ataupun oi orang kafir, kerana dia nak samakan perbuatan Muslim tadi itu yang fasik itu dengan perbuatan orang kafir. Bukan niat dia nak mengkafirkan orang itu, bukan niat dia nak mengatakan agama orang itu agama yang kufur, tapi kerana perangai Muslim itu teruk, perbuatannya yang keji itu macam perbuatan orang kafir, maka dipanggilnya Muslim itu wahai si kafir. Apa hukumnya? Maka yang mengucapkan itu di dalam keadaan ini, dia tidak jatuh kufur, tetapi dia tetap jatuh fasik dan dikira perbuatan itu sebagai haram dan berdosa. Jelas ya tuan-tuan? Apa hukum kalau panggil seorang Muslim wahai si kafir? Hukumnya macam telah saya katakan. Kalau dia panggil dengan tujuan memang dia kafirkan orang itu, dan dia tidak takwil apa yang dia cakap tu, memang dia nak kata agama yang orang itu pegang agama kufur, sedangkan orang yang dia tuduh itu tidak buat apa-apa kekufuran, Muslim, maka yang mengucapkan itu jatuh ke dalam kekufuran. Adapun kalau yang mengucapkan kepada Muslim yang lain wahai si kafir, kerana dia nak samakan perbuatan keji Muslim itu, seorang Muslim yang banyak perbuatan keji, yang tidak beramal dengan agama Islam dengan sempurna, maka orang nampak kehidupan dia macam kehidupan orang kafir. Semayang pun tak semayang, minum arak, minum arak, berzina, berzina. Maka datang seorang panggil dia wahai kafir ataupun wahai Yahudi, bukan kerana nak mengkafirkan dia, tetapi kerana dia melihat ada persamaan antara perbuatan keji orang Muslim itu dengan kafir, dengan orang kafir. Maka kerana itu dia panggil orang tersebut, maka yang panggil dengan panggilan wahai si kafir itu, tanpa dia berkehendak untuk nak mengatakan agama orang itu agama kafir, maka jatuh, dia tidak jatuh ke dalam kekufuran yang mengatakan sedemikian. Tetapi dia dikira fasik dan percakapannya itu haram. Dalam apa keadaan sekalipun, tidak boleh panggil kepada Muslim yang lain, walaupun kepada orang fasik, dengan panggilan wahai si kafir. Tidak boleh panggil sedemikian. Jelas ya tuan-tuan? Sampai sini boleh ya? Okey, sambung. Seterusnya kata penulis rahimahullah, di antara perkara yang boleh mengeluarkan seseorang dari Islam dari sudut percakapan adalah wasuqiyatu bismin min asma'illahi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa 'alayhi.
nisbatu dhalika ilaihi subhanahu, dan mempersendakan nama daripada nama-nama Allah dan atau janji baiknya atau ancamannya bagi sesiapa yang ke atasnya tidak tersembunyi sandaran perkara tersebut kepada Allah subhanahu. Baik, kalau seorang mempersendakan Allah atau mempersendakan janji baiknya seperti syurga atau mempersendakan ancamannya seperti neraka, maka jatuh dalam kekufuran. Sebagai contoh, kalau seseorang berkata, saya lebih relalah tinggal di dalam neraka kerana lebih seronok dapat tinggal bersama dengan orang-orang pendosa, lagi best, lagi enjoy, kalau orang kata begitu, maka jatuh kufur orang tersebut. Kalau yang kata sedemikian, jatuh kufur. Ataupun kalau seseorang kata, neraka ni tempat untuk panaskan badan sahajalah di akhirat, dia mempersendakan api neraka, maka jatuh kufur. Atau kalau seorang kata, aku tak teringin pun nak masuk ke dalam syurga, ia cuma tempat permainan bagi kanak-kanak, maka ini juga ucapan yang jatuh kufur. Adapun sekiranya seseorang mempersendakan sesuatu perkara kerana dia tidak tahu bahawa perkara itu termasuk dalam ancaman-ancaman Allah, maka dia tidak jatuh kufur. Contohnya, kalau seorang dia tidak percaya bahawa terdapatnya kalajengking di dalam api neraka kerana dia tidak pernah dengar warid nas tentang adanya kalajengking di dalam api neraka, dia tidak pernah dengar, maka kalau dia tidak percaya perkara tersebut, maka dia tidak jatuh ke dalam kekufuran. Baik, seterusnya yang ketiga, kata penulis rahimahullah, wal istighfafu bil Islam au bil Ka'bah au bil Quran au bi hukmi syari'ah au bil anbiya'i au bil malaikah. Begitu juga mempersendakan agama Islam atau Ka'bah atau Al-Quran atau hukum syarak atau para nabi atau para malaikat. Kalau kaedahnya adalah setiap percakapan yang ada padanya mempersendakan Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, para malaikatnya, syiar-syiarnya, hukum-hukumnya adalah satu bentuk kekufuran. Kalau seorang mempersendakan hukum Allah, kalau seseorang kata ini hukum hudud sekarang ini adalah ketinggalan zaman dan kulut dan tidak boleh dibuat dan ianya kurang bagus daripada hukum manusia, tak boleh. Kalau seorang mempersendakan hukum kata sedemikian, maka jatuh ke dalam kekufuran. Ini termasuk mempersendakan hukum-hukum syarak, atau mempersendakan sesuatu amalan yang contoh dalam agama yang diketahui secara baik, contohnya amalan haji, tak boleh mempersendakan amalan haji. Tak boleh seorang mempersendakan ibadah kurban, tak boleh seorang mempersendakan azan. Azan ini termasuk dalam syiar agama, azan. Baik. Seterusnya, kata penulis rahimahullah, yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-audu fawran ila al-islami al-ikla'i an sababiha wa nutku bisyahadatain fa'in lam yarji' wajabat istitabatuh. Sebelum saya masuk ini, ada peringatan penting bahawa sesuatu ungkapan, kalau seorang katanya ungkapan tersebut, kalau seseorang mengucapkan sesuatu ucapan yang kufur, seseorang mengucapkan sesuatu ucapan yang kufur walaupun dia tidak mengiktikadkan makna ucapan itu, dia tidak berpegang, dia tidak percaya makna ucapan itu, dia tetap dikira jatuh dalam kekufuran. Sebagai contoh, kalau seseorang kata, saya anak Tuhan. Contoh, kalau seorang, kalau kita kata kepada dia, ucapan kamu ini kufur, tak boleh kata saya anak Tuhan kerana Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau seseorang kata, saya main-main aja, saya bergurau aja, saya tak percaya pun bahawa saya anak Tuhan, kita kata kepada dia, kalau seseorang ungkap ucapan yang kufur walaupun dia tidak mengiktikadkan makna ucapan itu, tetap dikira jatuh dalam kekufuran. Jadi seorang tidak boleh bermain-main di dalam ucapan. Hendaklah seorang berhati-hati di dalam mengatakan ucapan-ucapan. Walaupun dia tidak contohnya beriktikad tentang pegangan orang-orang Kristian,
dia tidak beriktikad bahawa apa Isa itu adalah anak Tuhan. Tetapi dia tidak boleh membuat ucapan yang padanya itu menunjukkan kebaik apa yang padanya itu seolah-olah dia membaikkan pegangan apa yang dipegang oleh orang-orang kafir. Tidak boleh. Walaupun dia tidak beriktikad makna sedemikian. Maka apa-apa perayaan yang merayakan upacara yang kufur yang ada pada agama lain, yang khas pada agama lain, bukannya perayaan yang bersifat perkauman ataupun adat kebiasaan masyarakat setempat, tetapi perayaan yang merayakan pegangan kufur agama lain, maka tidak boleh seorang Muslim mengucapkan selamat ke atas perayaan tersebut. Seperti perayaan Christmas. Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada orang bukan Islam. Kita bagi apa? Tapi itu tidak bermakna kita boleh buat sesuatu di luar batas Islam. Sebagai contoh, kalau kita rapat dengan kawan yang non-Muslim, kita rapat berkawan dengan dia, selalu kita bagi hadiah pada dia, jamu dia makan, itu bagus. Tapi tak bermakna apabila dia minum arak, dia ajak kita minum arak, kita kena ikut dia minum arak. Tidak boleh. Begitu juga sejauh mana kita rapat dengan orang Muslim dan kita buat baik pada dia, tidak boleh pada upacara perayaan yang khusus untuk agama mereka, yang mereka meraihkan perkara yang kufur di sisi kita, tidak boleh kita mengucapkan selamat ke atas upacara tersebut. Maka tidak boleh. Maka ulama kata tidak boleh untuk seorang mengatakan contohnya selamat hari Natal ataupun Merry Christmas. Tak boleh seorang mengucapkan itu kepada kawan dia. Saya kena bagi tahu ini kerana ini hampir dekat dengan majlis ini dan keluar pula fatwa-fatwa yang tidak betul daripada sebahagian jabatan mufti yang kata boleh dan sebagainya. Maka tuan-tuan untuk jaga akidah jangan ucap. Jangan ucap. Jangan ucapkan ucapan-ucapan yang sedemikian. Tidak boleh. Dari segi hukumnya haram. Tak boleh seorang ucap Merry Christmas ataupun Selamat Hari Bawali dan sebagainya pada ucap perayaan yang meraihkan perkara yang kufur, yang perayaan berbentuk keagamaan. Keagamaan. Baik. Tak ada. Saya tak dengar apa-apa gantian. Saya tahu kalau setengah orang kata tanya, kalau kata happy holiday ke macam mana kan, macam tu ke? Saya tak tahu yang tu hukum macam mana. Ini ada untuk hari yang untuk perayaan. Allahu'alam, saya tak tahu. Jadi jelas kan, tuan? Kata penulis rahimahullah, yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-audu fawran ila al-islam bil-iqla'i an sababiha wa nutqu bil-shahadatain fa'in lam yarji' wajabat istitabah. Wajib ke atas orang yang jatuh ke dalam riddah untuk kembali segera ke dalam agama Islam dengan meninggalkan sebab riddah dan menuturkan dua kalimah syahadah. Maka jika sekiranya dia tidak kembali kepada Islam, maka wajib menyuruhnya untuk bertaubat. Baik. Jadi kalau orang yang terjatuh di dalam kekufuran, wajib dua perkara. Yang pertama tinggalkan kekufuran itu, yang kedua mengucap dua kalimah syahadah. Seterusnya, kata penulis rahimahullah taala, wa yabtulu biriddati as-sawm wa at-tayammum wa an-nikah qabla dukhuli wa kadha ba'da illa lam ya'ud ila al-islam fi al-iddah. Batal dengan sebab riddah, dengan sebab murtad ini batal puasa, batal tayammum dan nikah sama ada sebelum bersetubuh dan begitu juga jika sesudahnya, jika dia tidak kembali kepada Islam dalam tempoh iddah. Baik. Kalau orang yang Muslim kemudian jatuh ke dalam satu perkara kekufuran, baik dari segi i'tiqad atau dari segi perbuatan atau dari segi percakapan, maka dikira sebagai murtad. Orang yang murtad, kalau dia sedang berpuasa, kalau orang Muslim yang berpuasa kemudian dia murtad, puasanya batal, tayammumnya batal, nikahnya dikira sebagai mauquf, terhenti. Kata ulama, kalau orang jatuh dalam kekufuran, pernikahannya dianggap mauquf, terhenti. Apa maksud mauquf? Kita tengok. Kalau orang ini dia
sudah belum bersetubuh dengan istrinya. Belum bersetubuh. Sorry, saya tarik balik perkataan mauquf tadi. Kalau bab pernikahan kita tengok, kalau orang ini belum bersetubuh dengan istrinya, contohnya dia baru bernikah pukul 10. Kemudian pukul 12 tengah hari, dia mengucapkan satu ucapan yang kufur. Maka dia terkeluar dari Islam. Maka pernikahannya itu terus terbatal. Kalau dia masuk balik Islam dan dia nak kembali pada istrinya, kena buat akad nikah yang baru. Ini kalau belum bersetubuh dengan istrinya. Contohnya menikah pukul 10, pukul 12 contohnya suaminya buat perkara yang kufur, maka terkeluar dari Islam. Belum bersetubuh dengan istrinya, pernikahan itu sudah terbatal. Kalau setelah dia masuk Islam, dia nak kahwin dengan istrinya, dengan bekas istrinya balik, maka kena buat akad nikah yang baru. Adapun kalau sudah bersetubuh, contohnya sudah 10 tahun berkahwin. Hari ini sudah 10 tahun kena perkahwinannya. Karena kalau seseorang itu buat perkara yang kufur, terkeluar daripada Islam, maka apa jadi pada status pernikahan orang itu? Statusnya dipanggil mauquf, terhenti. Terhenti itu maknanya apa? Kalau yang buat kekufuran, contohnya si suami yang buat kekufuran ini, bertaubat balik dengan mengucap dua kalimah syahadah, masuk balik dalam Islam di dalam tempoh iddah, maka tak perlu perbaharui akad nikah. Dia jadi suami isteri balik macam biasa. Tetapi setelah berlalu tempoh iddah, suami masih belum bertaubat. Setelah berlalu 5 bulan contohnya, sudah isteri yang, kalau isteri yang period sudah 3 kali suci, sudah tamat tempoh iddah, baru suaminya masuk balik Islam, maka pernikahan itu kalau sudah terbatal. Kena ada akad nikah yang baru kalau suami nak kembali kepada isterinya tadi. Jelas ya tuan-tuan? Baik, itu keadaan pernikahan dari segi nikah orang yang terjatuh ke dalam riddah itu, keadaan apa statusnya seperti yang telah saya terangkan tadi. Kata penulis, dan orang yang murtad itu tidak sah akad nikahnya. Orang murtad dia tidak sah akad nikahnya. Kalau dia tidak masuk balik pada Islam, tidak sah akad nikah. Dia tak boleh kahwin dengan sesiapa. Dan haram sembelihannya, dan dia tidak mewarisi. Kalau seorang ayah murtad, dia tidak mewariskan hartanya itu kepada anaknya. Hartanya pergi kepada faid, yakni digunakan untuk maslahat orang-orang Islam. Kalau ketika itu maslahatnya contohnya nak bina masjid, guna harta dia. Tapi harta dia tak diwariskan kepada anaknya yang Muslim. Begitu juga dia tidak diwarisi. Dia tidak diwarisi, hartanya tidak diwariskan kepada anak Muslim. Tidak mewarisi maknanya ayahnya yang Muslim tidak mewariskan harta kepada dia. Dia tidak dapat harta daripada ayahnya kalau dia murtad. Dan tidak disolatkan ke atasnya, dan dia juga tidak boleh dikuburkan di tanah perkuburan orang-orang Islam. Ini bagi orang yang murtad. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah telah habis bab yang berkaitan dengan hukum hakam orang yang melakukan riddah ataupun murtad. InsyaAllah dengan ini kita tamat bab aqidah, dan pada bulan yang akan datang insyaAllah kita akan masuk ke dalam bab taharah, bab yang menceritakan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bersuci. Ini bab yang penting. Ramai orang yang tidak belajar bab bersuci dan bab solat ini, tak tahu solatnya betul ke tidak, istinjaknya betul ke, cara wuduknya betul ke. Jadi bab ini penting untuk kita belajar. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana majlisan hadha dhanban illa ghafarta, wa la maridan illa shafaita, wa la hamman illa farajta, wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaita. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.